Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhat tullab wa talibat, alhamdulillahi rabbil alamin, ahlan wa sahlan, marhaban bihudurikum fi hadhihi al-fursa at-tayyibah. Nahnu insyaallah nata'allam jama'atan bil madah fikki fil fasli as-sabi'. Qabla an nabda bi hadha ad-dars, ta'al nabda bi qira'ah basmala wa du'a. Bismillahirrahmanirrahim. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من عبادك الصالحين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي. والحمد لله رب العالمين. طيب baik anak-anak sekalian yang bahasan sayangi, kembali lagi bersama dengan bahasan di pembelajaran fikih kelas 8. Di pembelajaran fikih kelas 8 MTS. Pada kesempatan kali ini, insyaallah pada pertemuan yang kedua di pembahasan sedekah, hibah, dan hadiah, insyaallah pada kesempatan kali ini bahasan akan membahas materi hibah. Bahasan akan membahas materi hibah. Namun sebelumnya, silakan anak-anak mempersiapkan buku tulisnya dan mencatat poin-poin penting yang Pak Hasan akan sampaikan pada kesempatan ini. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan ini tujuan dari pembelajaran kita adalah yang pertama, anak-anak bisa menerapkan ketentuan bagaimana sedekah, hibah, dan hadiah. Kemudian sangat diharapkan sekali kita semuanya dapat mempraktikan sedekah, hibah, dan hadiah. Karena di dalam agama kita, anak sekalian, ketika kita sudah menuntut ilmu, ketika kita sudah mempelajari sebuah ilmu, maka selanjutnya adalah mengamalkan ilmu tersebut. Yang lalu sudah Pak Hasan sampaikan bahwasanya sedekah ini sudah kita bahas, maka sudah sepatutnya kita untuk mempraktikkan dengan cara memberikan apa yang kita punya kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Banyak sekali orang miskin, banyak sekali para peminta. Merekalah yang harus kita berikan apa yang kita punya, walaupun sedikit, insya Allah dapat meringankan beban hidup mereka. Inilah anak-anak sekalian tujuan, ya, inti dari pembelajaran kita adalah ini, yakni mempraktikkan pemberian, baik hadiah, hibah, dan hadiah. Baik, selanjutnya untuk materi hibah ini anak-anak sekalian, pembahasan bagi menjadi beberapa pembahasan. Yang pertama pengertian, kemudian yang kedua dalil dan hukum dari hibah, ya. Kemudian yang ketiga syarat dan rukun hibah. Kemudian yang keempat macam-macam hibah. Yang pertama sekalian, anak sekalian, pasti kalian akan bertanya apa itu hibah, ya. Hibah di dalam bahasa Arab yang dari kata-kata hibbatun, ya. Kata-kata hibbatun yang berarti pemberian. Kata-kata hibah yang berarti pemberian. Namun, kata-kata hibah ini dipakai di dalam istilah fikih, ilmu muamalah, ya.
bahwasanya hibah adalah suatu pemberian barang di mana barang tersebut adalah barang yang ada nilainya, yang ada harganya dari seorang yang masih hidup. Ya. Jadi seorang yang masih hidup kepada orang lain secara cuma-cuma. Secara cuma-cuma, pemberian secara cuma-cuma. Ya, kalau di pembahasan sebelumnya bahwasanya sedekah adalah pemberian kepada sesama muslim, maka untuk hibah ini adalah umum. Hibah ini adalah umum, baik untuk orang miskin maupun untuk orang yang bukan agama Islam. Namanya adalah pemberian, boleh-boleh saja. Namun sangat dianjurkan kalau apa yang kita berikan adalah untuk kepentingan kaum muslimin, untuk kepentingan kaum muslimin. Tanpa ada imbalan, harapannya adalah ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, harapannya adalah ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anak sekalian, bahwasanya hibah ini boleh diberikan kepada keluarga, boleh juga diberikan kepada orang lain. Ya. Sejenak mungkin kita akan bertanya, bagaimana dengan pemberian nafkah? Bagaimana dengan pemberian nafkah dari seorang ayah kepada istri dan anaknya? Apakah itu termasuk hibah? Atau itu adalah sebuah kewajiban? Ya, sebuah kewajiban, nafkah yang diberikan merupakan sebuah kewajiban. Maka jawabannya adalah berbeda antara hibah dan pemberian nafkah dari seorang ayah kepada anak dan istrinya. Kalau pemberian dari seorang ayah dan seorang ayah kepada anak dan istrinya, pemberian dari seorang ayah kepada anak dan istrinya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, misalkan memberikan makan, tempat tinggal, ya, menyekolahkan anak, itu adalah pemberian nafkah yang bersifat wajib. Yang bersifat wajib, bukan hibah. Nah, jika ada tambahan yang bukan sebuah kewajiban dari orang tua, misalkan memberikan sepeda motor kepada anaknya, maka ini adalah bukan nafkah, tetapi ini boleh diberikan, namanya ya, bisa hadiah, bisa hibah, ya, bisa hadiah, bisa hibah. Nanti kita bahas akan perbedaan antara hibah dan hadiah, begitu pula dengan sedekah. Nah, kalau pemberian seorang ayah kepada anak di luar nafkah, itu termasuk hibah atau hadiah. Jika dia niatkan untuk memberikan secara cuma-cuma saja, misalkan motor, ya, untuk digunakan oleh anak istrinya, maka ini disebut dengan hibah. Jika dia memberikan motor karena anaknya meraih prestasi, maka ini namanya hadiah. Oleh karenanya bisa dipahami di sini anak sekalian, ya. Jadi hibah boleh diberikan kepada orang lain, boleh juga diberikan kepada keluarga, ya, berupa motor misalkan, ataukah rumah kepada anaknya, ya, rumah sendiri, ya. Yang itu bukan sebuah kewajiban. Bukan sebuah kewajiban kalau ayah memberikan motor kepada anaknya, ya. Tetapi boleh-boleh saja jika dia niatkan untuk menghibahkan motor dan lain sebagainya. Bagaimana dengan hukum hibah? Hibah pada asalnya adalah mubah, boleh memberikan. Ya. Boleh juga tidak memberikan. Tetapi sebuah hukum bisa berubah, ya, terkait dengan niatnya, ya, tergantung daripada niatnya. Jika niatnya untuk mendapatkan pahala, untuk menolong, ya, maka dia bisa mendapatkan pahala. Maka dalam hal ini bisa sunnah. Artinya sangat ditekankan dan dia mendapatkan pahala, tergantung niat si pemberi tersebut. Dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hibah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa
yang diberi sesuatu tanpa berlebihan, ya, dia memberikan sesuatu tanpa ada berlebih-lebihan, ya. Dan orang yang diberi tidak memintanya, ya. Orang yang diberi ini sebelumnya enggak meminta, ya, dia enggak pernah meminta-minta, maka hendaklah orang yang diberi ini menerimanya. Hendaknya dia menerimanya. Kenapa? Sesungguhnya yang demikian itu adalah pemberian dari Allah. Allah hendak memberikan sesuatu kepadanya melalui perantara si pemberi tersebut. Oleh karenanya, di sini ada sebuah pelajaran yang sangat penting, anak-anak sekalian, adalah kita tidak boleh meminta-minta. Dalam Islam, meminta-minta tanpa ada keperluan yang sangat mendesak, hukumnya dilarang. Hukumnya dilarang, ya. Jadi pengemis, kalau kita bisa berbuat sesuatu, Allah kasih kita tangan, kaki, agar kita bekerja untuk mencari penghidupan. Oleh karenanya, jangan sampai meminta-minta. Orang yang suka meminta-minta, kata Nabi SAW akan datang pada hari kiamat dengan membawa wajah yang tidak ada dagingnya, ya, tengkorak. Wajahnya hanya bentuk tengkorak, dagingnya tidak ada. Inilah balasan bagi orang yang suka meminta-minta di dunia. Berikutnya berkaitan dengan rukun hibah. Hibah memiliki beberapa rukun. Yang pertama, hendaknya dalam hibah itu harus ada pemberi hibah. Pemberi hibah, orang yang memberikan barang secara cuma-cuma tadi itu disebut dengan wahib. Yang disebut dengan wahib, itu pemberi hibah. Sedangkan penerima hibah disebut dengan mauhub lahu. Mauhub lahu. Sedangkan yang ketiga, adanya barang yang dihibahkan. Yang keempat, adanya ijab kabul atau ucapan serah terima. Sedangkan syarat hibah, hibah ini menjadi sah jika yang pertama, barang milik wahib, barang milik pemberi hibah. Jadi barangnya adalah milik sendiri, bukan orang lain, kemudian kita hibahkan, tidak boleh. Kemudian yang kedua, pemberian atas kemauan sendiri, bukan paksaan. Ketika kita memberikan ini atas kemauan kita sendiri, bukan karena paksaan orang lain. Kemudian yang ketiga, ya, penerima hibah harus hadir ketika menerima hibah, atau boleh ada yang mewakili. Jadi ketika menyerahkan itu harus ada yang menerima bagi penerima hibah ini. Kemudian yang keempat, ya, barang memiliki nilai. Barang yang kita berikan tersebut ada nilainya dan boleh digunakan menurut syariat. Jadi terkadang ada barang yang tidak di perbolehkan oleh syariat. Contohnya apa? Ya, misalkan kita, mohon maaf, kita, saya mau hibahkan gedung atau gedung diskotik, misalkan diskotik tempat yang digunakan untuk minum-minum khamr, saya hibahkan untuk diskotik misalkan. Ini tidak boleh, ya, karena ini melanggar aturan syariat. Macam-macam hibah. Hibah apa saja yang bisa kita berikan? Yang pertama boleh berupa barang, ya. Yang pertama boleh berupa barang. Misalkan saya mau hibahkan rumah ini untuk kepentingan si fulan, ya. Saya mau berikan rumah ini untuk kepentingan Pak Ahmad. Pak Ahmad, silakan Anda menggunakan rumah ini, sekaligus saya berikan rumah ini kepada Anda, ya. Ada serah terimanya juga di situ. Maka seketika itu juga, setelah selesai serah terima kepemilikan, maka rumah tersebut sudah menjadi milik Pak Ahmad. Rumah tersebut sudah menjadi milik Pak Ahmad. Kemudian yang kedua, ada juga yang namanya hibah manfaat. Misalkan Pak Hasan mau memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Misalkan contoh rumah tadi, ya. Kalau kasus pertama, Pak Hasan memberikan rumah misalkan kepada Pak Ahmad, maka ini sudah beda. Sudah berganti kepemilikan. Yang tadi awalnya adalah rumah miliknya Pak Hasan, ketika sudah Pak Hasan berikan rumah untuk dimanfaatkan oleh Pak Ahmad, dan sekaligus Pak Hasan berikan rumah ini kepada Pak Ahmad, maka ini namanya hibah barang. Adapun yang kedua, hibah manfaat ini hanya sekedar memanfaatkan, ya, tidak mengambil kepemilikan atau tidak berpindah kepemilikan. Misalkan Pak Hasan punya rumah, Pak Hasan menyuruh Pak Ahmad, silakan gunakan rumah ini untuk kepentinganmu.
ya, misalkan untuk jualan, digunakan untuk jualan, ataukah boleh silakan kalian menginap di dalamnya dan lain sebagainya, misalkan ya seperti gunakan kemanfaatan ini untuk kalian mau apa saja terserah, yang penting selama itu dalam tidak untuk melanggar ketentuan syariat maka silakan digunakan, tapi ini tetap milik saya, kalian hanya sekedar menggunakan saja. Nah, ini namanya hibah manfaat, hanya mengambil sekedar manfaatnya saja, tidak mengambil kepemilikan, ya tidak berpindah kepemilikan. Ini namanya hibah, hibah manfaat. Jadi beda ya anak-anak sekalian antara hibah barang dan hibah manfaat. Hibah barang itu sekaligus berpindah kepemilikan, sedangkan hibah manfaat tidak berpindah kepemilikan, hanya sekedar memanfaatkan semata. Kemudian anak-anak perlu diingat bahwasanya ketika kita sudah selesai memberikan barang yang kita hibahkan ini, maka misalkan saya mau hibah barang sekaligus berpindah kepemilikan, saya mau hibah motor untuk digunakan di pondok pesantren ini misalkan, saya mau hibahkan apa saja ya, barang yang mungkin kita punya, kita hibahkan kepada pihak tertentu, pondokkah atau orang lainkah, maka kita dilarang keras untuk mengambil kembali jika kita sudah menyatakan serah terima. Ya, ada serah terima kepemilikan, maka kita tidak boleh mengambil kembali. Ancamannya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang mengambil kembali pemberian maka dia seperti anjing yang menjilat kembali muntahannya. Dia seperti anjing yang menjilat kembali muntahannya. Oleh karena itu anak sekalian harus berhati-hati dalam pemberian ini. Oleh karenanya bagi pemilik ya yang ingin memberikan hibah hendaknya didiskusikan dengan keluarganya. Barangkali mungkin dia setelah menghibahkan sesuatu mungkin ada keluarganya yang cekcok dan lain sebagainya. Oleh karenanya hendaknya sebelum dia memberikan sesuatu kepada orang lain, menghibahkan barang ya, misalkan rumah atau motor atau HP yang digunakan untuk pihak-pihak tertentu, misalkan pondok pesantren, panti asuhan atau yayasan-yayasan sosial lainnya, maka hendaknya dia juga membicarakan dengan keluarganya, mungkin dengan istrinya atau anaknya, sehingga di kemudian hari tidak ada cekcok, tidak ada beda pendapat ya antara anak istri dengan si pemberi hadiah, pemberi hibah. Baik, kemudian ini ada pengecualian, boleh mengambil kembali jika seorang ayah memberikan hibah kepada anak atau istrinya. Di sini timbul pertanyaan, kenapa orang lain kok nggak boleh diambil kembali, sedangkan kepada keluarga sendiri kita mengambil kembali? Maka jawabannya adalah anak-anak sekalian, orang lain itu sudah beda tanggung jawab. Ketika kita sudah memberikan barang kita kepada orang lain, maka dia menggunakan terserah. Jika suatu saat dia menggunakan barang tersebut untuk melanggar syariat Allah, untuk maksiat misalkan, maka dosanya adalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita memberi tujuannya bukan untuk berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga sudah beda kepemilikan. Ya. Kemungkinan dia menggunakan itu di suatu saat nanti untuk berbuat maksiat misalkan, maka itu hubungan dia dengan Allah, dia bertanggung jawab dengan Allah. Akan tetapi jika pemberian kita kepada anak kita misalkan, kita berikan HP atau motor, sepeda motor kepada anak kita, kita boleh menarik kembali jika anak kita memberikan atau menyalahgunakan kewenangan dari pemberian yang telah kita berikan. Misalkan Pak Hasan mempunyai anak, kemudian Pak Hasan hibahkan sebuah sepeda motor kepada anak, silakan gunakan ini untuk kemanfaatan kamu. Namun suatu ketika anaknya Pak Hasan menggunakannya misalkan untuk hal-hal yang tidak benar ya, misalkan keluyuran terus setiap hari misalkan, maka boleh-boleh saja Pak Hasan mengambil kembali karena keluarganya Pak Hasan masih dalam tanggung jawabnya Pak Hasan ya, dalam hal keluarga ini masih dalam tanggung jawab Pak Hasan. Pak Hasan harus bertanggung jawab di dunia dan di akhirat, orang yang menjadi tanggung jawabnya Pak Hasan. Oleh karenanya Pak Hasan harus mengambilnya sebagai bentuk untuk menasihati, sebagai bentuk tanggung jawabnya Pak Hasan. Adapun orang lain tadi yang telah Pak Hasan berikan hibah, itu bukan tanggung jawab lagi ya, karena bukan keluarganya Pak Hasan. Jadi sampai di sini anak-anak Pak Hasan kira sudah paham ya perbedaan
Kenapa orang lain kita tidak boleh mengambil pemberian kembali, sedangkan untuk keluarga boleh kita ambil kembali, dengan catatan ya, dengan catatan jika ada keluarga yang menyalahgunakan ya, dengan catatan jika ada keluarga yang menyalahgunakan. Kalaupun tidak menyalahgunakan, kemudian dia menggunakan untuk kepentingan dia ya, dia gunakan untuk sholat ya, misalkan sepeda motor digunakan untuk belajar, kuliah dan sebagainya, maka ini nilainya, pahalanya sangat luar biasa yang hendaknya orang tua tidak boleh mengambil kembali ya. Kesimpulan sebelum kita tutup pertemuan kita pada kali ini, nah sekalian, yang pertama, hibah adalah pemberian dari orang yang masih hidup secara cuma-cuma kepada orang lain. Yang kedua, hibah bisa berupa barang, bisa manfaat dari barang tersebut. Kemudian yang ketiga, dilarang mengambil kembali pemberian hibah kecuali kepada keluarga karena alasan tertentu dan masih dalam tanggung jawabnya yang sudah Pak jelaskan tadi. Silakan anak-anak setelah ini mengerjakan soal. Soal yang pertama, sebutkan apa yang kalian ketahui tentang hibah secara istilah, apa itu hibah. Kemudian yang kedua, sebutkan syarat dalam hibah. Yang ketiga, mengapa dilarang mengambil kembali hibah sedangkan untuk hibah kepada keluarga boleh diambil kembali ya, sudah pasang jelasan tadi, silakan dijawab anak-anak. Kemudian yang keempat, apa ancaman bagi orang yang mengambil kembali barang yang telah dihibahkan, ancamannya seperti apa. Baik, nah sekalian, sampai di sini dulu pertemuan dengan Pak Hasan ya. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan bahas tentang hadiah. Setelah sedekah kemarin, hari ini hibah, dan pekan yang akan datang insya Allah kita akan membahas tentang hadiah. Sekian dari Pak Hasan, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.